Berebut gunungan hasil bumi setinggi 2 meter, acara bersih desa di kantor Kelurahan Duku Pakis, Surabaya diwarnai kericuhan. Warga yang saling berebut mendapatkan sayur-mayur dan buah-buahan. Ratusan warga Duku Pakis, Surabaya saling berebut gunungan hasil bumi pada acara bersih desa di halaman kantor Kelurahan Duku Pakis. Tak hanya orang dewasa, sejumlah remaja yang saling berdesakan dan berebut untuk mendapatkan hasil panen sayur-sayuran dan buah-buahan ini berakhir ricu. Keributan ini langsung dilerai oleh pihak panitia dengan mengamankan seorang remaja yang diduga sebagai provokator. Bagi warga, acara berebutan gunungan hasil panen ini sengaja ditunggu-tunggu meski harus rela berebutan untuk mendapatkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Warga juga antusias melihat kirab budaya. Persiapan dari rumah. Soalnya tahun kemarin juga dapat banyak. Ngambil apa aja tadi? Apa masuk? Acara bersih desa yang digelar dengan beragam kegiatan, salah satunya kirab budaya dan pertunjukan wayang ini dilaksanakan rutin setiap tahunnya untuk melestarikan budaya leluhur, bahkan untuk menghibur warga. Sudah ada persiapan. Jadi persiapannya sangat panjang, kita setiap minggu ada pertemuan, kemudian ini untuk selalu meningkatkan ke masyarakat bahwa kita harus tetap ingat ke pendahulu-pendahulu kita. Sebelum berebut gunungan hasil panen, terlebih dahulu digelar kirab budaya sejauh 3 km dengan arak-arakan warga yang berpakaian baju adat serta atraksi reog Ponorogo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.